<applause> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" وقال سبحانه: "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان أثق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه دلالة وكل ضلاله في النار كمسلمين اخواني واخواتي بميرسال سلام في ودان مستمع راديو الرساله يج الله سبحانه وتعالى الحمد لله مرنا كده سنه انتياسه ومنجد كن فوجي و شكر الله سبحانه وتعالى yang dengan nikmat dan kurnia Allah pada siang hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Kemudian salawat beriring salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita mohonkan sebanyak-banyaknya agar Allah sampaikan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam Untuk keluarganya dan para sahabatnya, serta untuk umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. <tuh> Mudah-mudahan dengan banyaknya salawat dan salam yang kita mohonkan, selama kita di dunia ini, kelak di hari akhir, di hari kiamat, kita termasuk dari umat Nabi kita yang mulia SAW yang mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal al alamin ikhwani wa akhwati rahimakumullah pertemuan terakhir kita sudah sampaikan adab yang kedua sudah masuki adab yang kedua dalam bab ini yaitu adab dalam amar ma'ruf nahi mungkar yaitu memiliki ilmu tentang kaidah amar ma'ruf nahi Dan ini sudah kita jelaskan sebagian dari apa yang disampaikan oleh Syekh pengarang kitab ini. Namun belum tuntas, belum selesai. Maka akan kita jelaskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kelanjutan dari poin ini dari adab ini yaitu tentang ilmu atau berilmu tentang kaidah-kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Syekh Abdul Aziz kata beliau dalam kitab ini demikian juga dakwah yang ia lakukan tanpa ilmu akan membuat akan membuatnya keliru sehingga ia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kata beliau, orang yang menyampaikan yang hak, yang menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ma'ruf dan mencegah melarang orang dari kemungkaran. Dan juga dalam hal dakwah, dalam hal dakwah, hendaklah seseorang itu memiliki ilmu. Ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan orang untuk berbuat kebaikan, melarang orang, mencegah orang dari berbuat kemungkaran, bila tanpa didasari dengan ilmu, maka yang ada akan membuatnya keliru. Sehingga dari yang dihasilkan dari dakwahnya, dari amar ma'ruf nahi mungkarnya itu, lebih banyak membuat kerusakan daripada membuat perbaikan. Dakwah atau melarang, mencegah uh, memerintahkan orang, melarang orang memerintahkan orang untuk berbuat baik, melarang orang dari kemungkaran. Dengan ini cara kita memperbaiki kondisi atau situasi memperbaiki umat ini memperbaiki kaum muslimin dan sudah selalu kita ulang-ulang di muqaddimah di setiap pertemuan kita di khutbatul hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa qawlan sadida, Dan ucapkanlah Dan sampaikanlah ucapan perkataan yang baik Ini adalah gambaran dakwah maka Allah berjanji yuslih lakum amalakum Allah akan memperbaiki amal kalian. Mafhumnya dari ayat ini orang yang menyampaikan dakwah haruslah didasari dengan ilmu sehingga dengan dakwah akan memperbaiki umat ini. Akan memperbaiki kaum muslimin. Sebaliknya, bila berdakwah, bila memerintahkan orang untuk berbuat baik, melarang orang dari berbuat kemungkaran tanpa ilmu, maka tidak akan mencapai apa yang Allah janjikan dalam ayat ini. lakum amalakum. Wa Harus disyaratkan padanya dakwah itu dasari dengan ilmu. Dan juga dalam ayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Rabbnya oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rabbuna agar menyampaikan kepada umat ala basiratin berdasarkan basir berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala berfirman قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بشيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل هذه سبيلي كتا الله كتا نبينا كتأ mulia الله هاي محمد إني لجلانكو أدعو إلى الله أكم من mengajak من يجل. kalian mengajak manusia ila Allah. Artinya di dalam berdakwah itu kita hanya mengajak, hanya meminta, hanya menyuruh, memerintahkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin. semuanya dilakukan berdasarkan basirah berdasarkan ilmu maka ketika sekali lagi di dalam memerintahkan orang menyuruh orang berbuat baik mencegah orang melarang orang dari kemungkaran dari berbuat maksiat haruslah didasari dengan ilmu kalau tidak maka Bukan perbaikan, bukan yang lebih baik yang diharapkan yang didapati, tapi kerusakan yang lebih banyak yang akan ditimbulkan. Khoiati mungkin bertanya di benak kita, yang seperti apa baru dikatakan berilmu. Apakah orang itu harus punya titel tinggi-tinggi? Punya gelar yang berjejer baru dikatakan orang berilmu? Akhwana, akhwati, kita sedang berbicara tentang Islam. Kita sedang berbicara tentang ilmu syar'i. I. Kita tentang sedang berbicara tentang ilmu agama. maka ukuran dikatakan berdasarkan ilmu yaitu berdasarkan hujah berdasarkan dalil ma qama alaihi aldalil qala Allah wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sesuatu dikatakan ilmu dalam agama apa yang tegak di atas hujah di atas dalil Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Bukan menurutku Bukan menurut pulan Bukan menurut syekh Siapapun yang mengatakan Sesuatu tentang Islam Sesuatu tentang ilmu dalam agama ini Fa'alaihi Maka kewajibannya apa? datangkan hujjahnya berikan dalilnya kalau tanpa dalil berarti itu tanpa ilmu maka ini yang sering kita katakan bahwa banyak sekali dari khutbah dari para mubalik dari para penceramah yang berani berbicara tentang Islam tentang agama berani menyuruh umat Islam berani menyuruh kaum muslimin memerintahkan kaum muslimin untuk berbuat baik menurut mereka tapi bukan menurut Kala Allah, kala Rasul kan menurut dalil Sehingga Karena ketiadaan ilmu Kalau mereka diminta, kalau mereka dituntut Untuk mendatangkan hujah Mendatangkan dalil nggak bisa apa-apa Jawabannya, oh ada Guru kami ngomong begitu Ustadz kami ngomong begitu, kiai kami ngomong begini yang kita minta kala Allah ucapan ustaz, ucapan kiai, ucapan syekh bukanlah dalil dalam agama, bukanlah ilmu dalam agama. Tapi sumber ilmu dalam agama kita yang mulia ini adalah qala Allah, qala Rasul. Seorang dikatakan berilmu terhadap apa yang ia sampaikan ketika dia menyampaikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dia tahu dalilnya, dia tahu sumbernya, apa yang ia ucapkan. Ini enggak, bahkan yang sering kita dapati, yang sering kita dengarkan dari saudara-saudara kita, kaum Muslimin berbicara tentang agama sangat mudah lisannya mengatakan oh ini menurut madhab ini menurut madhab ini bahkan kalaupun jujur kita telusuri ternyata tidak madhab yang disebutkan tidak seperti apa yang mereka klaim mungkin bisa kita katakan Mayoritas saudara-saudara kita di negeri ini, di Indonesia, ini mengklaim bermadhab syafi'i. Tapi sebenarnya, apa sih yang mereka nisbatkan? Apa sih yang mereka sandarkan kepada madhab syafi'i dari apa yang ada pada mereka? maka ketika ditanya apa yang ada pada mereka sesuai enggak dengan madhab syafi'i, diam seribu bahasa, tidak ber, bisa berkutik. Apa yang dilakukan oleh umat Islam, oleh kaum muslimin, oleh saudara-saudara kita, khususnya di negeri ini pada hari ini, yang rata-rata mereka menisbatkan diri kepada madhab syafi'i, Apanya yang mereka sandarkan kepada Imam Syafi'i? Tahlilan kematiannya, tiga harinya, harinya, empat puluh hari, haul dan seterusnya. Talkin, ketika orang mati ditalkinkan di kuburan, zikir bersama setelah selesai salat fardu, yasinan di malam Jumat. Jujurlah wahai para mubalik, wahai para guru, para ustad. Di mana Imam Ash-Shafi'i mengajarkan ini semua dalam madhabnya? Imam Ash-Shafi'i tidak akan memuat dalam madhabnya apa yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita tidak meng kultus mengatakan bahwa Imam Syafi'i ma'sum ma namun kekeliruan kalaupun ada di madhab beliau itu karena berdasarkan riwayat-riwayat yang sampai kepada beliau yang artinya dari sebahagian apa yang dimuat oleh imam di kitab beliau di madhab beliau memuat riwayat-riwayat yang lemah sehingga ulama lain sehingga madhab lain menjelaskan akan bahwa apa yang disampaikan apa yang apa dari pendapat beliau adalah keliru namun beliau selalu berusaha bahwa apa yang ada dalam kitab beliau, apa yang beliau ajarkan dalam madhabnya, hanyalah mengajak umat, mengajak kaum muslimin kepada Allah dan Rasulnya. Mengajak kaum muslimin kepada Allah. Tidak ada. Pernah kita dapati salah satu dari imam madhab yang empat mengajak umat Mengajak kaum muslimin kepada madhabnya sama sekali tidak pernah, tidak pernah. Namun kita lihat hari ini orang-orang yang mengklaim bermadhab syafi'i, mereka mendakwahi, mereka mengajak kaum muslimin agar bermadhab syafi'i. Siapa yang nyuruh? Imam syafi'i tunjukkan mana Imam syafi'i memerintahkan untuk bermadhab syafi'i. Mazhab beliau dan juga imam-imam lainnya adalah Mazhab sunnah Mazhab hadith Dengan lantang Dengan tegas mereka mengatakan Iza sahal hadithu fahuwa madhhabi Bila ada hadith yang sahih Yang menyelisihi, yang tidak sesuai dengan apa yang aku sampaikan Maka Mazhabku pada ikatnya adalah Apa yang ada pada hadith yang sahih Bukan apa yang ada pada mereka. Inilah ajakan daripada imam kita, daripada ulama kita kepada kaum muslimin. Bukan mengajak kepada mereka. Bukan kepada, mengajak kepada madhab. Bukan mengajak kepada golongan tertentu, kelompok tertentu. Kenapa? Karena seluruhnya para imam, imam, imam ahli sunnatul jemaah, mereka memiliki ilmu tentang apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perintahkan, apa yang mereka suruh, umat ini, dan apa yang mereka larang, umat ini, dari melakukan kemungkaran mereka semua berdasarkan dalil, berdasarkan ilmu, sehingga masya Allah, bukan hanya di masa mereka, manfaat dari apa yang mereka sampaikan dari manfaat dari apa yang mereka ajarkan dari manfaat dari apa yang mereka tulis dalam kitab mereka bukan hanya di masa di zaman mereka tapi dirasakan manfaatnya oleh kaum muslimin sampai hari ini kenapa karena semuanya berdasarkan ilmu wa khuati, kenapa pada hari ini banyak dari kaum muslimin dari saudara-saudara kita dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar bukan manfaat. Jangankan untuk jangka panjang bersamaan dengan itu bukan manfaat yang diperoleh. Justru ter sering terjadi kerusuhan, keributan, pertentangan sana sini. Kenapa? Ini akibat dari ketidaktahuan mereka tentang ilmu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Yang harus mereka jalankan, yang harus mereka lakukan, yang telah ditetapkan, yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, haruslah dengan ilmu. Kemudian, kata saya, dengan ilmu seorang penyeru yang berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar, mampu membedakan kapan diwajibkan menyuruh atau melarang. Kapan dipandang baik dan kapan diharamkan? Seorang yang berdakwah, seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia tahu situasi dan kondisinya. Tidak serta-merta pokoknya ada orang melakukan kemungkaran, berantas tanpa melihat situasi dan kondisinya. Misal di hadapan kita, depan kita, atau ketemu berpapasan dengan kita orang yang sedang mabuk sempoyongan jalannya. Mau kita perintahkan dia dengan amar ma'ruf. Kita suruh dia untuk berlaku, berbuat, berbuat baik, melakukan kebaikan. Enggak ada manfaatnya. Enggak ada faedahnya akalnya sedang rusak, akalnya sedang nggak berfungsi. Mau kita larang dia berbuat mungkar dari berbuat mungkar, capek nggak ada hasil. Ini sekarang yang kita lihat dilakukan oleh sebagian saudara kita melakukan am amar ma'ruf nahi mungkar tanpa mendudukkan atau melihat situasi dan kondisinya. Betul, yang disampaikan itu hak. Yang disampaikan itu benar. Tapi tempatnya, waktunya, situasinya nggak pas. Maka orang yang melakukan amar ma'ruf naik mungkin harus punya ilmu tentang ini. Jangan berhujah, jangan beralasan, kan kita benar. Yang kita sampaikan hak. Yang kita larang orang itu lakukan kemungkaran. Ya, betul. Tapi masalahnya kita menyuruh orang berbuat baik sedang akalnya pun rusak. Sedang akal mereka sendiri mereka rusak. Mau bagaimana kita memperbaiki mereka? Datang ke bar, ke diskotik, ke kafe-kafe yang di dalamnya sudah sempoyongan, mau dakwah. Kan hari akhir-akhir ini ada, ya, sebelum wabah ya menimpa negeri kita ini. Sering kita dengar kan, kiai ustadz masuk diskotik, masuk bar untuk dakwah, untuk ceramah. Allahu Ini menampakkan sebenarnya hakikat jati diri mereka terhadap minimnya ilmu mereka dari kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Berapa persen yang sehat akalnya di bar itu? Berapa persen yang sehat akalnya di diskotik itu? Menyampaikan dakwah kala Allah, kala Rasul yang ada dicemooh, dicaci, yang ada dilempari, bahkan yang ada diserang balik. Ini kan yang terjadi. Berarti ketika amar ma'ruf naik mungkar tanpa didasari ilmu tentang amar ma'ruf naik mungkar itu sendiri dan kaidah-kaidahnya maka jangan harap perbaikan yang akan kita peroleh tapi mafsadat yang lebih banyak yang muncul yang akan terjadi bahkan bisa pertumpahan darah ujung-ujungnya atau setidaknya ada yang dikasuskan tapi ingat sekali lagi mau menyampaikan apa coba kita kepada orang-orang yang akalnya sudah rusak apa mungkin akan mereka mendengar apa mungkin akan mereka mematuhi hal yang kontradiktif? Hal yang bertolak belakang dari yang diharapkan, ikhwan. Maka sekali lagi, orang-orang yang melakukan seperti ini telah menampakkan jati diri mereka yang sebenarnya. Siapapun dia, apapun titelnya, apapun julukannya, selama melanggar menyelisihi kaidah amar ma'ruf nahi munkar berarti mereka bukanlah orang-orang yang alim Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah dengan bersamaan dengan muridnya atau berbareng muridnya ketemu dengan orang-orang yang sedang melakukan kemungkaran mabuk judi. Maka Syekh diam, tidak memberikan nasihat, tidak menegur orang-orang tersebut. Maka muridnya merasa, murid-muridnya menegur Syekh, menegur imam. Kenapa? Syekh Al-Islam Ibn Timi adalah orang-orang orang yang alim, orang yang berilmu. Tahu situasinya dan kondisinya. Kalau orang yang sedang sempoyongan, melakukan bosa, melakukan maksiat, ketika diperintahkan untuk yang baik, ketika dicegah dari kemungkaran mereka, bukan kebaikan yang akan diperoleh. Maka mafsadat, bahaya yang timbul. Nggak akan diterima. Tapi kalau mau, tunggu hilang maboknya, datangi ke rumahnya ketok pintunya ngomong dengan bahasa yang sopan, yang adem didengar. Itu baru bermanfaat. Kalau mencegah mereka dalam kemaksiatan, mereka pemanfaatnya Ini harus dikuasai oleh orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Harus bisa membaca situasi dan kondisinya. Dengan ilmu seseorang tahu kapan dia berdakwah. Seorang tak kapan dia tahu kapan dia menyuruh orang untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang berilmu dia tahu. Ketika dia lihat situasinya, kondisinya, kalau dia lakukan amar ma'ruf nahi mungkar pasti meng, dapat menghilangkan atau dia yakin sekali akan hilang kemungkaran dan tidak ada mafsadat tidak ada kebahaya yang akan timbul membahayakan diri orang yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak akan menimbulkan kemungkaran yang baru kemungkaran yang lain atau kemungkaran yang sama maka saat itu orang yang berilmu atau dengan ilmu seorang tahu saat itu dia wajib untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi sebaliknya, orang yang berilmu dia tahu situasinya dan kondisinya. Kalau dia lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, pertama, kemungkaran tidak akan dia yakin tidak akan bisa dihapuskan tidak akan bisa dihilangkan, tapi justru akan mafsadat yang timbul, kerusakan yang lebih besar, maksiat yang lebih besar yang ada, akan membahayakan jiwanya, dirinya, kehormatannya, seorang Muslim. Maka dia tahu bahwa saat itu dia tidak dibenarkan, dia tidak dibolehkan untuk melakukan amar ma'ruf mungkar. Seperti yang kita katakan tadi. Bagaimana mungkin disuruh, diperintahkan atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ke diskotik-diskotik. Di -diskotik, sana akalnya sudah rusak. Mayoritas, itu hampir kita katakan 99% yang ada di sana itu dah kurang waras akalnya itu. Mau diharapkan apa amar ma'ruf nih mungkar kepada mereka? Mau amar ma'ruf ne mungkar untuk mencegah seperti itu? Datang yang punya. Kalau kita lihat asap Jangan asapnya aja yang dikipas-kipas seperti ini. Enggak berhenti. Capek kita. Mau menghilangkan asapnya kan. Asapnya yang kita kipasi. Capek. Datang terus. Tapi kalau mau menghilangkan asap yang ada. Matikan apinya. Hilangkan sumbernya. Masih ada asapnya? Enggak mungkin dakwah yang punya yang, yang mengelola yang punya bisnis diskotik itu sadarkan dia kembalikan dia kepada Allah dan Rasulnya kembalikan dia kepada agamanya insya Allah hilang itu semua ini suatu situasinya yang sering lagi kita lihat nggak istiqomah dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tiba-tiba melakukan ma'ruf nahi munkar lama nggak ada terdengar nggak seperti itu nggak seperti itu kaidah tapi melakukan ma'ruf nahi munkar itu harus melihat situasinya dan kondisinya harus bisa membaca yakin nggak sih kalau dilakukan ma'ruf betul akan mendatangkan manfaat dan menghilangkan mafsad, menghilangkan kerusakan, menghilangkan kemungkaran, menghapuskan kemungkaran tersebut. Sudah yakin dan itu berdasarkan ilmu nam wajib kita lakukan ma'ruf ma ar ma nahi munkar ketika itu. Tapi kalau sebaliknya dilakukan ma'ruf ma ar ma nahi munkar enggak ada manfaatnya. Justru mafsadat dilecehkan Islam gara-gara itu. Dihinakan ulama-ulama, ustaz-ustaz gara-gara itu. Yang lebih memilukan hati kita yang menghinanya umat Islam sendiri. Allah kebar. Gara-gara perbuatan, gara-gara tindakan yang katanya amar ma'ruf nahi mungkar. Justru mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, apa enggak? Lebih besar dihinakan Islam, dihinakan para ulama, dihinakan tokoh-tokoh agama hanya karena perbuatan sekelompok orang yang menyelisihi apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, jika seorang memprediksi bahwa... Dia yakin betul kemungkaran akan bisa dimusnahkan dengan dia lakukan ma'ruf nahi mungkar tadi. Nah, harus dilakukan. Tapi jika tidak, maka pada saat itu dia harus meninggalkan nama ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kata Syekh dengan ilmu penyeru berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar dapat mengetahui kapan dia harus menyuruh dan kapan pula ia harus melarang serta kapan pula ia tidak melakukannya. Inilah orang yang alim, orang yang berilmu tentang amar ma'ruf nahi munkar. Enggak sesukanya kapan saja dia mau. Orang yang berilmu tahu kapan dia akan menasihati orang, kapan dia akan mengingatkan orang. Kapan dia akan menyuruh orang untuk berbuat baik Kapan dia akan melarang orang dari berbuat kemungkarannya Orang sedang mabuk Dilarang minum Khamar Nggak akan bisa dihentikan Tunggu dia hilang dari mabuknya Tunggu berhenti pengaruh Khamar di akalnya Baru nasihati Dengan bahasa yang sopan bahasa yang menyejukkan. Jangan di depan orang banyak. Jangan menyinggung perasaan dia. Ini orang yang berilmu. Ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kata Syekh, ketika kami mensyaratkan ilmu bagi orang yang akan beramar ma'ruf dan nahi mungkar, bukanlah maksudnya ilmu atau ijtihad yang mutlak menyeluruh, bukan maksudnya begini. Khwati, seorang itu baru boleh melakukan amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan ilmu bukan berarti harus dia tahu seluruh ilmu agama enggak. Tapi yang dimaksud dia tahu apa yang ia suruh orang dia tahu ilmunya apa yang ia perintahkan orang lain agar melakukannya. Begitu juga dia tahu ilmu tentang larangan karaman ketika melarang orang dari kemungkaran. Sehingga dia tahu betul dia bisa betul menyampaikan secara ilmu kepada orang tersebut akan kemungkaran itu. Ikhwan sering kata katakan yang membuat kaum muslimin malas dari ibadah karena minimnya ilmu mereka pengetahuan mereka tentang apa yang akan mereka peroleh apa yang mereka dapatkan kalau mereka melakukannya dan minimnya ilmu mereka tentang akan bahaya dari maksiat yang mereka lakukan, kerugian dari maksiat yang mereka lakukan, kerugian dari kemungkaran yang mereka lakukan. Ketika mereka meninggalkan perintah Allah yang wajib, mereka enggak tahu kerugian apa yang mereka akan peroleh. Kalau kita enggak tahu ilmunya, bagaimana kita menjelaskan kepada mereka? ketika kita menyuruh misalkan mereka untuk melakukan salat tentang ilmu salat pun kita nggak tahu berdasarkan Allah kalal rasul berdasarkan dalil yang ada kita suruh orang salat dengan cara yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan Allah kita suruh orang untuk melakukan sesuatu padahal sesuatu itu tidak disyariatkan oleh Allah maka beliau di sini mengingatkan kita ketika kami mensyaratkan kata beliau ilmu bagi orang yang akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar bukan berarti harus tahu semua tentang Islam, enggak. Setidaknya kita tahu kapasitas kita. Kalau kita mau melakukan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, lakukan sebatas apa yang ada pada kita. Suruhlah orang dengan sesuatu yang kita sendiri juga tahu. Jangan suruh orang kita pun nggak tahu. Sehingga ini yang banyak ikhwan. Kita suruh orang sholat. So Baik, betul, udah bener. Tapi yang sayang kita nggak tahu dulu. Ketika kita menyampaikan kepada saudara kita tentang sholat, Tata cara sholat, faedah sholat, dan bahaya kalau kita tinggalkan sholat. Ini kan banyak umat, ini banyak kaum muslimin nggak tahu mereka kalau mereka meninggalkan sholat berbahaya bagi mereka, berbahaya bagi dunia dan akhirat mereka. Oh, banyak orang mengatakan, "Ah, buktinya orang nggak sholat, rezekinya mudah, wan bisa saja." Bahkan ketika mereka semakin jauh dari orang, semakin mudah rezeki mereka adalah istidrat dari Allah. Bisa saja dengan orang yang taat, tapi seret, sulit rezekinya. Itu adalah cobaan ujian dari Allah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan hambanya. Kan gitu. Maka sekali lagi orang yang hendak melakukan amar ma'ruf nahi munkar disyaratkan baginya tahu ilmu tentang apa yang akan dia suruh orang dia untuk melakukannya. Bukan untuk tahu semua Islam. Kalau itu nggak akan pernah ada terjadi amar ma'ruf nahi munkar. Nggak akan pernah kita mengajar seperti ini. Nggak akan pernah kita berdakwah. Kalau disyaratkan harus tahu semua tentang Islam. Sudah banyak, berapa banyak rupanya yang kita kuasai tentang Islam? Masih banyak sana sini yang sangat kurang masih ilmu kita. Tapi yang sering kita ulang-ulang ikhwan, wakwati ketika kita menyampaikan jangan melampaui batas dari ilmu kita. Cukup kita mengajarkan kepada orang sesuatu yang kita juga tahu ilmunya kalau Allah kalah Rasul jangan sempat oh menurut Ustadz kami menurut guru kami kita mau balik kalau orang awam naam wajar mereka ketika ditanya menjawab seperti itu masih dimaklumi ini Ustadznya Allah Akbar Masa udah ustadznya yang menyampaikan, ketika ditanya apa yang dia sampaikan menurut guru kami, menurut ulama, menurut ini. Kalau ditanya tentang suatu ilmu dari Islam, dari agama ini, jawabnya: "Kalau Allah, kalau Rasul sampaikan firman Allah tentang itu, sampaikan hadis Rasul tentang itu. Itu namanya baru kita berilmu, kalau kita ditanya." Sedangkan ilmunya enggak tahu kita bilang wallah alam la dari enggak tahu. Memang kita enggak tahu. Kenapa harus dijawab? Karena sekarang ini enggak semua pertanyaan dijawab Allah Akbar. Saya pernah nanya, Kalau ditalkinkan orang mati itu manfaatnya apa? Karena kita, kita lihat nggak ada syariatnya. Gak ada tuntunan dari Nabi SAW. Dan bahkan tidak kita dapati satu imam madhab dari madhab madha yang empat. Mengajarkan talqin mayit di kuburan. Gak ada. Tunjukkan mana. Nah ketika ditanya. Apa jawabnya? Siapa tahu selama dia hidup. Dia malas berilmu, Belajar. Maka dalam situasi sangat mepet, sangat sulit Yesus sudah dihadapkan dengan mungkar wa nakir. Dengan kita ajari dia mau mendengar katanya. Allah Akbar. Kalau tentang ilmu agama ini berkaitan apalagi dengan alam barzakh, alam kubur itu nggak pernah kita tahu ke dalamnya, ikhwan sudah sangat berbeda dengan alam kita. Akal pikiran nggak akan bisa mencerna. Kita hanya bisa yakin dengan apa yang disampaikan berdasarkan dalil kalau Allah, kalau Rasul. Begitu juga kalau ditanya tahlilan untuk apa. Jawabannya menolong ini membantu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam hal menguburkan kematian Rasulullah memerintahkan agar kita meminta menyuruh kepada para sahabat yang hadir ketika penguburan sahabat yang meninggal Rasulullah memerintahkan agar para sahabat memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala Salu li akhikum tathbita Nabi SAW mengatakan Mintakanlah untuk saudara kalian ini Yang sudah kita kuburkan ini Keteguhan, ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Kata Nabi SAW Karena dia sekarang sedang diuji Sedang ditanyain Bukan diajari Enggak ada faedahnya sama dia dia sudah berhadapan dengan malaikatmu karena nakir masih kau, tanya, kau suruh dia kau datang nanya kepadamu. Nah habis rasul mengatakan, Fa Al." Dia mau sudah ditanya, sedang ditanya. Apa dia mau mendengarkan ucapan kita dulu baru menjawab malaikatmu karena nakir? Hmm, enggak dan Ikhwan perlu kita ketahui yang memudahkan dia untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dari amalnya dan juga dari bantuan doa saudara-saudaranya yang masih hidup. Itu yang membantu dia. Bukan mengajari dia. Bukan dengan mengajarinya. Itu nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Tapi karena umat ini, karena kaum muslimin, karena banyak saudara kita yang menyampaikan, mengajarkan seperti ini, seperti itu, mengajarkan tahlilan, talqin, tanpa ilmu, kala Allah, kala Rasul, kalaupun mereka ditanya, nggak sanggup mendatangkan dalil Al-Quran atau dalil hadith, maka yang ada apa? Ya mereka nggak tahu pada hakikatnya. Tapi karena mereka nggak mau dikatakan orang yang nggak tahu semua pertanyaan dijawab dilahap semua Dilahap semua pertanyaan semua pertanyaan akan dijawab jangankan kita ikhwan Jadi Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah ketika ditanya dengan beberapa pertanyaan dari sekian pertanyaan hanya sebagian kecil saja yang dijawab oleh beliau dan beliau mengatakan apa yang beliau tidak punya ilmu Allah alam lah dari bagaimana dengan kita bukan imam bukan syekh mau kita jawab semua pertanyaan Allah Akbar. bahkan kalau dia, dia sudah menjadi dai sudah menjadi ustad anggapan dia sudah tahu semua Islam hmm, enggak makanya sini syekh mengingatkan kita bahwa yang dimaksud oleh beliau kita syaratkan orang yang hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan ilmu tentang amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri dengan apa dia suruh orang ketika dia menyuruh orang tentang salat agar salat dia harus tahu dia harus ajarkan jelaskan kepada orang itu tentang salat kewajibannya caranya faedahnya manfaatnya pahalanya ganjarannya dan bahayanya kalau meninggalkannya, dosanya kalau meninggalkannya. Ini yang harus kita tanamkan kepada mereka. Ini yang benar. Baru kita berarti berilmu tentang sesuatu yang kita perintahkan orang untuk melakukan kebaikan. Ini yang dimaksud oleh beliau. Bukan berarti orang yang melakukan marma'ruf harus tahu semua. Kalau seperti itu nggak akan ada marma'ruf nahi mungkar nggak akan pernah ada orang menyampaikan kebenaran, kebaikan. Karena mereka pun masih memiliki kelemahan dan kekurangan. Ikhwani wa rahimani wa rahimakumullah. Karena waktu yang singkat yang membatasi dari pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan kita masih baru satu ini ya. Dan ini sangat penting karena ini sangat fokok. Pertemuan sem semalam sudah kita sampaikan, Ikhwan. Ketika kita memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, berarti kita harus bisa menyampaikan, memberikan ilmu kepada mereka. Bisa memberikan penjelasan kepada mereka. Kalau kita nggak berilmu, bagaimana apa yang akan kita berikan kepada mereka? Kita tutup pertemuan ini dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Hadu la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك وبالله توفيق الهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>